karena perhatian aku kepada Sultana Kwati. Menyaksikan acara kejut yang sedang berlangsung pada ketika ini. Penerjun dari Tengganu, Nazarudi Akasha dan juga Nur Afiq. Dan yang keempat untuk platform mesti lama ada lagi. Sesuatu akan dilakukan pada kegiatan kali ini. Dari segi keseragaman, biarpun kita dapat anda menyaksikan Haris Tribrahlu yang melakukan entry Ashraf dari Haikal, perak Ashraf Haikal dan juga Chan Min Hen. 5231D 2.0 7.5 meter. Dari tuan rumah terjunan yang keempat, back satu setengah somersault dan juga setengah twist pada ketinggian 7.5 meter. Terjunan mudah dan juga sempurna dari Ashraf Haikal serta Chan Min Hen untuk Perak. Banyak kesukaran yang tidaklah begitu tinggi, hanya 2.0. Scores for execution dengan 48 mata. 7.5, untuk mereka naik kedudukan yang kedua, 184.51. Selepas 4 terjunan yang dilakukan. 7.5, 8.5. Sekali lagi ya, kita perhatikan entry yang baik dilakukan oleh kedua-dua penerjun ini dengan Rodic, Enrique, back satu setengah somersault dan juga satu twist. 2.6, Benson Rodic dan juga Enrique anak Harold dari Sarawak pada ketinggian 5 meter 26 darjah kesukaran forward 2.5 somersault. Baik juga terjunan yang dilakukan oleh Ashraf ataupun veteran sebenarnya, veteran Rodic dan juga Enrique. Enrique and Harold dari Sarawak. Dan 56.94 untuk mereka di kedudukan yang kedua. 190.68 mata. Sekaligus menolak Ashraf Haikal di tempat yang ketiga. Dan Haris Rizal Syami Muhammad Rizal, penerjun dari Selangor kini yang berkedudukan peringkat emas selepas 4 terjunan. Kini mereka akan bergerak ke terjunan yang kelima, back satu somersault twist round yang five akan dilakukan oleh Nazarudi Akashah dan Nur Afiq Daniel pada ketinggian 5 meter dengan laju kesukaran 2.1. Jadi back satu setengah somersault dan juga setengah twist
yang akan dilakukan. Gagal entry daripada penerjun Terengganu. Kita saksikan nanti pemutar mata yang menjadi peraihi 30.87, 183.45 selepas 5 terjunan dari Nazarudi Akashah dan juga Nur Afiq Daniel dari Terengganu. Baiklah saudara, kita akan tinggalkan peserta kuantik ini Muhammad Syami untuk kembali semula ke studio.